pada hari ini kami kembali memberikan santunan kepada kurang lebih 800 orang. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sedikit ibadah di sisi Allah Ta'ala. Dapat teman-teman ini selamat rindu, sejahtera rindu, dan ya selamat ya Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, pada pagi ini kami bersama orang-orang yang terlihat berdoanya. Berilah kesehatan kepada pemimpin yang ada di Kabupaten Wajo, bahkan di seluruh Indonesia Allah, khususnya Bupati Wajo ya Allah. Ini kegiatan 3 hari menjelang Idul Adha, pembagian santunan setiap bulannya kepada 800 anak yatim dan fakir miskin. Terus tadi doa bersama untuk Bapak Bupati Wajo, mudah-mudahan semakin memberikan kesehatan dan keselamatan. Jadi untuk hari ini alhamdulillah, meskipun dalam bahasa Bugis, bulat acibi, alhamdulillah sumbangan hampir ada 40 juta lebih.